Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Jadi hari ini kita akan review skin Chowstone guys ya. Tapi sebelumnya di sini 515 Carnival Party-nya sudah hadir di original server guys ya. Jadi di sini teman-teman bisa pilih salah satu dari skin ini. Gak apa-apa, semangat pilih juga gak masalah guys ya. Kemudian teman-teman klik mulai. Nah, di sini ada quest yang harus kalian selesaikan guys ya. Jadi quest di sini ada top up hariannya rupanya guys ya. Kirain nanti kalau udah hadir di original gak bakalan ada quest top up, ternyata ada guys. Jadi untuk mendapatkan poin supaya rank kalian tinggi, teman-teman harus selesaiin semua questnya. Karena kalau teman-teman juara 1, teman-teman akan mendapatkan 140 promo diamond. Dan quest ini bakalan di reset per harinya. Jadi usahain harus selesai dalam 1 hari guys ya. Supaya teman-teman juga bisa mendapatkan 515 gold coin yang bisa teman-teman tukar lagi dengan promo diamond ataupun peti Carnival Party skin ini. Jadi di sini isinya banyak sekali skin permanennya guys ya. Oke, kalau gitu kita mau beli dulu skin Chow-nya guys. Apaan nih? Oh, ada iklan. Ada iklan guys. Buset dah muntun. Kita dikasih iklan guys ya. Wih, harganya murah banget ya, 529 doang. Kalau kita pakai diskon lagi nggak bisa guys ya. Jadi mentoknya di 529 diamond ini murah pak, murah banget sih guys, parah sih. Dan skinnya itu keren banget sih guys, tuh lihat. Beh, gila, bener-bener parah sih skin ini guys. Wih, gila guys, mantap jiwa ya. Harga murah, skin keren ya kan. Kemudian di sini kalau teman-teman ngumpulin 3 skin stone, teman-teman juga akan mendapatkan emote. Ini ada emotenya, bisa kita klaim ya. Wih, di Our Song-nya Selena, padahal Selena-nya belum hadir guys. Dan di sini ada efek eliminasi. Wih, di KO-nya keren sih ini. Ada tulisan KO dan ada lampu-lampunya gitu guys ya. Kalau teman-teman udah dapat ketiga skin ini guys ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung review aja skin Chow-nya guys. Alright guys, kita sudah memasuki game-nya di sini dan ini dia skin stone-nya Chow guys ya, yang super keren. Kita lihat skill satunya. Gila. Gila, suaranya berubah guys ya. Jadi skill-nya juga dirubah suaranya guys. Mantap jiwa sih. Harga murah loh. 500-an diamond tapi kualitasnya 1 juta di sini guys. Bener-bener dah ini ya. Wajib banget buat teman-teman miliki secara permanen. Kalau mau dapetin lebih murah, teman-teman selesaiin quest 5151 partinya guys ya. Jadi kalian harus bisa ranking 1 setiap harinya supaya dapetin promo diamond yang banyak di sini. Dan juga gold coin yang kalian dapat bisa ditukar lagi dengan promo diamond. Oh ya, nanti kita akan bahas bug-nya juga guys ya. Jadi di sini saya dapat bug untuk teman-teman biar bisa juara 1 di 515 party ini. Nanti saya dapat dari channel Bang Arya Muhammad ya. Jadi nanti kita akan tes bug-nya apakah bisa atau enggak guys ya. Kalau bisa mah enak banget nih, teman-teman bisa auto juara 1 setiap hari. Waduh, kapan lagi ya kan bisa dapat skin Chow dengan harga 1 diamond doang. Mantap jiwa guys ya. Kemudian di sini saya juga ingin ngadain giveaway. Jadi saya akan ngasih skin Chowstone ini secara gratis ke teman-teman ya. Caranya gampang banget. Jadi teman-teman tinggal tulis pantun kalian di kolom komentar ya, pantun terbaik kalian, kemudian sertakan Instagram kalian. Dan buat teman-teman yang nggak ada Instagram, teman-teman tinggal langsung tuliskan ID dan server kalian. Nanti buat yang punya pantun tergokil ya kan, bakalan saya pilih sebagai pemenangnya. Nanti ada 3 orang pemenang guys ya. Jadi untuk pemilihannya mungkin 3-4 hari ke depan lah ya. Dan skinnya akan saya kirim langsung pada saat itu juga guys ya. Ntar kita farming dulu, santuy dulu, jangan war dulu guys ya. Kita cari gold yang banyak dulu, biar jadi itemnya. Kalau Chow itemnya gak jadi, gak berdamage guys. Jadi gelis tetap guys. Ini basic attack-nya juga keren ya. Basic attack-nya juga berubah suara. Buh, skill 2-nya keren parah sih. Pakai skateboard guys. Cuman di sini VE Gaming gak dikasih skateboard guys. Gimana sih ini muntunnya? Kalau VE Gaming dikasih skateboard mah, waduh, kita udah review Chow stun sambil pakai skateboard ya kan, sambil freestyle di sini guys. Aduh, kita mau ditabrak anjir.
Eh, sabar dikit, kenapa boy? Terlalu barbar nih guys. Hancur dah turret kalian, barbar aja terus ya kan. Turret gak diperhatiin. Barbar aja terus, kita mau ditabrak guys, bentar lagi guys. Mana itu Johnson? Buset, Johnsonnya mabok guys. Siapa yang sekarat di sini? Wow! Tendangan maut dari Cho ya kan. Tendangannya juga keren ya karena ada efek ini ya. Efek gambar naganya, ada logo naganya di sini guys ya. Benar-benar parah nih miskin guys ya. Udah gak diragukan lagi, teman-teman harus segera membelinya. Tapi tunggu promo diamond aja deh, biar lebih murah guys. Atau enggak promo diamondnya buat teman-teman beli skin stone yang lain ya. Ada Serena, ada Brody. Itu masih banyak pilihan skin stone yang bisa teman-teman beli. Buset kok kena. Sabar, 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 sabar. Wow. Tapi ini tulisan KO-nya kurang bagus menurut saya, tapi lumayan sih. Efek skill-nya udah lumayan bagus sih, guys. Walaupun efek KO-nya tulisannya agak kurang, guys ya. Johnson-nya killing spree. Gua tendang ya. Nice, terus shutdown saja dia di sana. Ada Zax, wih dia ada Johnny-nya gede-gede. Buset dah itu Marksman 2. Ngapain woy Turtle woy? Bangke ini 2 Marksman. Gak jelas guys. Tabrak ketabrak woy. Wow. Gak ada pasif loh, ah ada pasifnya guys, guys. Kirain gak ada pasif guys. Barbarin, barbarin. Wow. Set. Terlalu barbar di sini boy. Oh ya ini tadi emote yang kita dapat guys. Emotenya Selena. Kok gak bisa summon. Lucu suaranya guys. Wih katanya. Santuy bos. Kita kacaukan formasi mereka dulu guys. Biar kakak kena push. Buset. Ampun. Anjir. Gak jelas lah tim ini guys. Malah kalah kita guys. Aduh gimana ini ya kan. Udah mau kita review skin udah keren-kerennya kita pakai Chowstone ya kan. Nah, kita akan coba bug-nya di sini guys ya. Apakah berhasil atau enggak bug-nya ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kita masih ranking 4 dengan 7 poin ya. Jadi teman-teman bisa ke chat all ya. Kemudian teman-teman tinggal pilih yang gambar toa di sini guys ya. Kemudian teman-teman tinggal ketik hashtag, kemudian sub type hashtag lagi, kemudian spasi strip 210 guys ya. Klik OK. Kita copy paste dulu deh. Nanti kita mau spam guys ya. Kita akan spam kode ini di chat all. Nah, jadi di sini kan saya berpartisipasi di dalam 515 Carnivore Party. Kalau mereka ngeklik, berarti mereka bisa membantu kita di sini. Coba kita cari ada yang pakai bug ini enggak? Kayaknya belum ada yang pakai bug ini guys ya. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian kita spam aja terus guys ya. Kita spam terus kode ini biar kita bisa mendapatkan tambahan poin supaya kita bisa juara satu. Tuh ada yang coba guys, salah, mereka kodenya salah boy. Gimana sih, ini kodenya bukan gitu ya. Kode yang benar gini nih, kode yang benar nih, ini nih kode yang benar ya. Hashtag sub type hashtag lagi spasi 210 kirim. Nah ini baru benar. Mereka pada mau coba sih guys, cuman kodenya salah guys. Makanya tonton dong channel Arya Muhammad atau channelnya AV Gaming, bakalan bisa tahu gimana cara bug-nya ya kan.
Yo, diklik, dibantu, kita spam terus guys ya, kita spam terus supaya kita bisa mendapatkan poin yang banyak di sini guys ya. Oke, kita spam lagi guys ya. Jadi teman-teman yang punya toa biru yang banyak, spam aja udah kode ini guys. Satu harinya spam terus. Satu hari mungkin teman-teman spam 10 kali lah. Karena nyimpan buat hari-hari berikutnya guys toanya. Malah habis pula toa kalian ya kan. Kenapa harus pakai toa? Karena kalau teman-teman nggak pakai toa, ini kodenya nggak bisa guys ya. Kalau teman-teman hanya chat biasa nih ya, teman-teman cuma chat biasa ini nggak bisa kirim guys. Nggak mau, dia di-block sama Moontoon guys ya. Jadi ya caranya harus pakai toa guys ya. Supaya ada muncul bantuan seperti kayak gitu guys ya. Minta bantuan seperti kayak gitu guys ya. Jadi teman-teman bisa coba deh untuk supaya teman-teman bisa ke ranking 1 ya. Lumayan kan promo diamondnya guys ya. Coba kita lihat lagi udah ada berapa poin nih. Gak ada yang ngebantu kita. Bangke amat lah ya. Bodo amat. Oke guys, mungkin sampai di sini aja dulu review skin Chou kita. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.